Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu potret persahabatan Jirayun dan Rara Lida Indosiar yang bak kakak beradik. Bagaimana potret persahabatan dari mereka? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Jirayun Afisan merupakan salah satu penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat The Academy Asia. Meski tak jadi juara, pria asal Thailand ini masih aktif di dunia hiburan dan namanya kian moncer saat ini. Setelah lulus dari The Academy, Jirayun menjadi host atau presenter di acara tersebut dan ajang dangdut lainnya. Meski masih berusia 18 tahun, penyanyi ini sudah didapuk tampil bersama senior publik lainnya seperti bersanding dengan Gilang Dirga, Irfan Hakim, dan Ramzi. Sedangkan Rara merupakan runner-up Lida 2020. Rara pada tahun ini dipercaya untuk menjadi salah satu presenter di Lida 2020. Meskipun awalnya Rara sempat ragu kala dirinya ditunjuk untuk bergabung menjadi host. Jirayun dan Rara Lida sahabat yang begitu baik. Dua pedangdut muda ini sangatlah dekat. Hal itu dibuktikan dengan keduanya yang kerap membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial milik mereka pribadi. Dan berikut ini adalah potret persahabatan antara Jirayun dan Rara Lida yang kami rangkum dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Potret yang pertama, sama-sama jebolan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indosiar, Jirayun dan Rara sepertinya punya ikatan tersendiri. Potret yang kedua, dalam berbagai kesempatan keduanya kerap berada di satu panggung atau acara yang sama. Potret yang ketiga, tak hanya di atas panggung, di keseharian keduanya kerap menghabiskan waktu bersama. Potret yang keempat, kali ini Jirayun dan Rara tampil dengan baju yang senada dan terlihat kompak banget. Potret yang kelima, duo pedangdut kece ini saat tampil di atas tangga, Jirayun dan Rara Lida tampak stylish. Potret yang keenam, saking dekatnya, Jirayun dan Rara Lida sempat mengeluarkan video klip bersama. Potret yang ketujuh, meski pernah diterpa gosip miring, keduanya selalu tampil kompak bak kakak beradik. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai potret persahabatan antara Jirayun dan Rara Lida. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.